Allah SWT. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, abah-abah, salam Nisfu Syaban. Hari ini adalah 14 Syaban 1443. Pada malam ni adalah malam Nisfu Syaban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam Nisfu Syaban, para-para ulama, para-para alim yang dulu, mereka selalu mengadakan kenduri kendara, membuat amalan-amalan kebaikan, baca Al-Quran, buat majlis-majlis zikir, doa. Mudah-mudahan Allah SWT beri yang terbaik untuk seluruh muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah penempatan sementara para asnaf Ustaz Rawat Amal dalam keadaan yang serba kekurangan. Tetapi kami juga berhasrat meraihkan malam Nisfu Syaban ini. Dalam sebuah hadis baginda juga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, pada malam Nisfu Syaban Allah SWT melihat semua makhluknya dan Allah memberi keampunan kepada makhluknya kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dan juga yang bermusuhan. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, jika kita sama-sama bersilaturahim, maka Allah SWT mudah-mudahan mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa para-para arwah di kalangan keluarga kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada hajat apa-apa, kirim-kirilah pada kami hari ini. InsyaAllah kami akan doa yang baik-baik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan kami mohon jasa baik, jika ada rezeki lebih, berkongsilah dengan anak-anak asnaf di sini tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan setiap butiran nasi yang mereka makan, setiap tegukan air yang mereka minum, pahalanya sampai oleh tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkanlah mereka ini seperti anak-anak kita yang memerlukan perhatian kita. InsyaAllah seandainya ada pahala yang Allah nak bagi, maka kami di sini menjaga mereka. Tuan-tuan dan puan-puan berkongsi rezeki dengan mereka, sama saja pahala. Allah SWT akan bantu pula tuan-tuan dan puan-puan, kerana di antara amalan yang paling baik Nabi SAW pernah sebut adalah kita memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang. Apatah tuan-tuan dan puan-puan memberi kegembiraan kepada anak-anak asnaf ini, subhanallah, Allah akan gembirakan kepada tuan-tuan dan puan-puan.